Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnish Bus Channel. Nah teman-teman, pada malam hari ini Minggu tanggal 5 Maret 2023 ini kita sedang berada di Simpang Lamreng Aceh Besar. Nah teman-teman, pada malam hari ini Liga Bus Malam Senin dari Banda Aceh. Untuk malam hari ini jalurnya Pak Isa ya. Oke, ini yang pertama ada PT Pelangi Atrakana, jam 7 lewat 57 menit langsung diperangkatkan. Ini PT Pelangi Pai Maham, ini batangannya Bangwan Brigil ya. Nah jadi kabarnya teman-teman, PT Pelangi Pai Maham ini juga menambahkan unit terbaru ya, sebanyak 2 unit, yaitu menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626. Semakin mantap aja nih PT Pelangi Pai Maham. Wah ini ada barang langka teman-teman, ini truk Mercy Actros ya, ini dari Novira Group kalau tidak salah, satu grup juga dengan Harapan Indah. Oke berikutnya ini ada Sempati Star Patas, ini keberangkatan di jam 8 lewat 1 menit ya. Ya untuk julukannya ini dulunya Raja Salman, gak tahu sekarang julukannya apa. Bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah ya. Oke ini di belakang Sempati Star disusul Putra Pelangi Panas, keberangkatan di jam 8 malam. Ini bantangannya Bang Ade, masih jadi pengganti Dr. Eto untuk traik Medan Banda Aceh. Jam 8 lewat 5 menit ini langsung disusul Volvo Sempati Star nonstop. Kita masih menunggu AI Sleeper dan JRG Swing Class. Tumpen malam hari ini agak telat. Bus pariwisata ini arah ke Lambaru teman-teman. Ini kalau nggak salah dulunya XPM toh. Nah ini dia baru keluar teman-teman, JRG Sweet Class GP101 batangannya Pak Isa. Ini keberangkatan di jam 8 malam. Setelah ini baru keluar nonstop. Biasanya sih beriringan ya, konvoy bareng nonstop di belakangnya, hanya selang beberapa menit. Oke berikutnya JRG Nonstop Sultan, baru aja dibilangin ya, udah lewat. Ini sekarang batangannya Bang Amir dan Bang Sahrul ya. Jadi Bang Sahrul sekarang udah di JRG Nonstop teman-teman. Iya ini selanjutnya ada JKJ Evolander. Tumpen malam hari ini JKJ Evolander, biasanya JKJ Avanti. Ini berangkat di jam 8 lewat 10 menit. JKJ nya menepi lagi tuh. Nah selang 5 menitan dari JRG Sweet Class, ini langsung disusul HI Sleeper. Ini berangkat di jam 8 lewat 12 menit. Wah ternyata ini di belakangnya ada lagi Harapan Indah Avanti H7 Mercy 1526 ya. Ini sama-sama keluar di jam 8 lewat 12 menit. Oke di belakang HI Sleeper ini disusul Kurnia AW Zeris, ini AW02 teman-teman.
berangkat di jam 8 lewat 15 menit. Untuk AW sepertinya malam hari ini hanya satu unit. Ini ada HSJ RG GP82 Premium Class Sultan Seat. Sepertinya ini lagi jemput para penumpang ya. Nggak tahu juga ini tracknya kemana. Oke, ini ada bus lagi teman-teman, Armada Indah. Ini keluar di jam 8 lewat 17 menit. Keren juga nih unitnya. Di belakang Armada Indah ini disusul JRG Reborn ya. Kepatangannya Bang Mirja. Ini keluar di jam 8 lewat 17 menit. Boleh, ayo. Ini ada bus Parwis lagi teman-teman, mengarah ke Lambaru ya. Iya, ini ternyata di depan masih ada CKJ Evolander yang masih ngetem teman-teman. Dan di depannya ada satu unit lagi tuh, Armada Indah. Tapi tadi agak lebih cepetan keluar CKJ ya, daripada Armada Indah. Ini CKJ nya ngetem dulu teman-teman. Hitung-hitung untuk nambah para penumpang ya. Oke, ini berangkat dia CKJ Raisa. Lumayan juga nih para penumpangnya, terisi setengah. Ini ada bus lagi teman-teman. Kita pindah posisi hunting ya. Ini ada JRG Legacy. Wow, jos. Ini JRG-nya langsung tancapkan teman-teman, gak ada berhenti-berhenti lagi ya. Ini merupakan JRG unit keempat yang diberangkatkan. Untuk Armada Indah ini ternyata ada penambahan satu penumpang. JRG Legacy ini ada bus lagi teman-teman, Putra Pelangi No Stop, julukannya Putra Juang. Nah untuk Putra Pelangi teman-teman memang agak jarang berhenti di sini karena repasnya udah dibereskan di terminal.